Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita tentunya masih di kita berada di Sumber Gudeg guys, yang berada di Sumber Gayam ya, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ya. Jadi seperti ini adalah complangnya guys, atau muara sumbernya. Jadi ini bersuara seperti suaranya air yang mau masak ya. Jadi kemerangseng ini guys, seperti ini. Ini dialirkan ke wilayah pabrik Goni, Kencong, dan wilayah Pare ya, untuk pengairan dulu waktu zaman Belanda. Jadi seperti ini. Ini juga bersuara juga ini guys ya, kemerangseng. Jadi seperti itu ya. Ini dibangun pada era penjajahan Belanda ini ya. Seperti ini. Di wilayahnya asri banget di sini. Adem, pas kalau di sini ya. Cukup bersih di sini ya. Jadi kalau kita mau berjalan-jalan mengeksplor wilayah sini ya, spotnya bersih ya. Bersih. Dengan dikelilingi tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon besar ya, yang rindang ya, sehingga suasananya asri banget di sini. Coba kita turun ke ini sumbernya ya. Ini guys, nah, luar biasa. Ini sumbernya keluar seperti itu ya, karena bersih sekali, jadi terlihat itu pasir ya, menyembur keluar itu ya. Jadi seperti itu guys. Ini guys, jadi kalau main sini recommended banget ya, bersama keluarga piknik di sini, bawa makanan, bawa tikar, pas ini ya. Apalagi menjelang bulan puasa ini, pas ini untuk ngabuburit ini ya. Adem banget di sini. Di sini juga ada ini batu, ini batu ada cakaran dua, ini melambangkan dulu untuk pemujaan dewa Brahma, ini cakaran tiga apa dua ya. Jadi seperti ini, mungkin di sini dulu untuk persembahyangan kepada para dewa. Jadi mungkin dulu ada arcanya juga, atau mungkin juga ada candi di wilayah sini, karena untuk arung mungkin banyak sekali di wilayah sini belum tereksplorasi ya. Seperti ini, luar biasa, mantep guys. Pohonnya besar-besar ini, adem itu guys, view-nya luar biasa. Oke, sekilas ya, penelusuran kita di Sumber Gudeg ya, di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ketemu lagi di next video, tentunya dengan video-video yang menarik untuk disimak dan ditonton. Tapi sebelumnya jangan lupa, yang suka nanti bisa di like, comment, share sebanyak mungkin, tentunya subscribe, supaya kita lebih sregep lagi, rajin lagi kontennya guys. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.